setiap tahun itu ada tiga gerbek. Pertama adalah gerbek Maulud Nabi, yang kedua itu Fitri, yang ketiga gerbek besar. Ditahan.
Ya, gitu kan saben.
Tekane nggih saben mas. Oh, tunggu sebentar Bu. Bu namanya siapa ini? Namanya Bukan Raking. Karangannya. Apa? Ini untuk ke situ sawah. Itu kok di taman di sawah itu? Enggak, di sebar itu loh mas. Biar apa? Biar ada agamanya. Dasarnya gerbek itu sama, yaitu merupakan bentuk rasa syukur raja, warga, sembrono dalam, adi dalam, dan kawulo. Intinya bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari besar umat Islam sebagai konsekuensi saijin panutupan atau kumo, itu adalah untuk rasa syukurnya. Yang kedua, juga mengingatkan kembali apa adanya rasa suatu kebersamaan, keikhlasan, kesabaran, sehingga semua menjadi suatu keinginan bersama, sehingga semuanya menjadi mengerti bahwa suatu kehidupan itu merupakan suatu simbolis yang kaitannya dengan gunungan. Jadi gunungan itu mesti memiliki tiga komponen berupa kolok pendem. Kolok pendem yaitu hubung petena, intinya menggambarkan tentang masa lalu. Terus kemudian kolok kesampar. Kolok kesampar yaitu yang apa yang dihidupkan sekarang. Dan kolok gemantung itu harapan atau cita-cita yang mau dihidupkan.